semua pengundi di sini. Besok pengundi. Kita harap kerajaan di bawah Adli Zahari balik berkuasa. Adli akan jadi ketua menteri. Tun TYT, Tuan Yang Terutama Tun Khalil juga sedang berkempen supaya rakyat Melaka undi Pakatan Harapan. Nak bagi Adli jadi ketua menteri, saudara kita kena menang. Daripada N5 ni, Tabuh Daning. Tabuh Daning kena menang. Kalau Adli seorang menang, tak boleh jadi ketua menteri, tak cukup. Kena Tabuh Daning menang, Kuala Lingi menang, baru kita dapat memerintah semula. Dan Adli tak ada rekod rasuah. Dia tak curi pasir. Dia tak curi tanah bukit. Tapi dia cari wang Melaka mana hilang. Dia kumpul balik dan ada duit. Dia bantu bina rumah rakyat. Ini yang dilakukan oleh beliau dan pemerintahan kita selama 22 bulan. So harap besok ruang mengundi. Dan jangan lupa lah calon nombor 3. Itu saudara kita Zahiri. Nama tak saya ingat lah, ingat simbol. Harapan dan dia akan capai kemenangan. InsyaAllah besok pukul 8 malam kita tahulah Pakatan Harapan kembali memerintah negeri Melaka. Selamat mengundi semua. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Mat. Jangan lupa esok jam 8 hingga 5 petang keluar mengundi beramai-ramai. Ingat Pakatan Harapan, ingat saudara Zahiri Subuh, ingat Pakatan Harapan, ingat Tuan Haji Adli Zahri ataupun saudara Adli Zahri. Terima kasih. Lengkoi, seseh, Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahiri Subuh, calon bagi N05 Tabuh Daning. Sekarang ini Abang Mat dan juga rombongan bersama kita di warung Cina di Kampung Baru ini. Dan Alhamdulillah sambutan yang menggalakkan dari masyarakat Cina di Kampung Baru ini. Dan insyaAllah mood rakyat sekarang ini bersama mereka semua memberi sokongan yang padu kepada kita di Tabuh Daning ini. Dan insyaAllah kita yakin dan percaya mereka akan keluar untuk mengundi pada besok hari. Dan kita juga menggalakkan kepada pendengar-pendengar ataupun penyokong ataupun pengundi yang berada di luar Melaka, rancang perjalanan anda untuk pulang ke Melaka esok untuk melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi dan pulang awal dan mengundi awal. Sebabnya dijangka esok petang akan hujan di Melaka. So kepada anda yang di luar Melaka, pulang, rancang perjalanan, pulang untuk menjalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Dan kepada mereka yang berada di Melaka, laksanakan tanggungjawab anda, undilah Pakatan Harapan. Maju bersama Harapan.